Look at it. Hmm. What is that? Quack, 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 quack. Enemy spotted. Rame di sini anjing. Tengah jalan, tengah jalan. Rame juga coy. Rame orang bro. Stop right there, criminal scum. Ada. Maju, maju, maju. Guru, 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 guru. Wah, aku buru bos. You bet. Boleh. Oh my god, beautiful. I don't know what this is, but it's kind of hot. Hah? Loh, kok itu ada tandanya lagi sih? Ini orang ini nih. Iya, aku tembak. Ya Allah. Tolong. Tolong aku. Aku gak bisa lari. I can't even feel my left leg. My left leg has went totally numb. Waduh. Waduh, ngapain? Tolong, Pak. Dengarku, di depan orangnya. Tiba ya, mulut kayaknya dong, mulut kayaknya. Then something just snapped, something inside of me. I didn't care anymore. I didn't care about being better than Kakarot. I didn't care about being a Super Saiyan. I didn't care if I lived. I didn't care about anything. But then it happened. Tuh gak mati-mati gila. Kena satu sih. Bosnya gak sih? Atau muka aku? Aku di mana? Siapa kamu? Coba kamu siapa? Hei, aku Firman Jabutra. Kamu siapa? Aku kan NPC. Oh, gak apa-apa, kita kan berteman. Iya, betul. Friends. You're breathtaking. Thank you. Fight! Ah! Ui, apa gue? Oh, shit! My what the fuck? Aku meninggal. Ada tujuh game ini. Oh, ada temunya tuh pressure. Fuck. Ambil tuh. Aduh, sakit pinggang. Aku butuh medkit. Dia kesusahan. Dia minta obat tak drop painkiller tuh. Thank you. Aku butuh. Dalam ada orang. Dalam. You are dead. Wow, incredible. Oh shit, what is that? Tak butuh medkit pak, mati ya. So good. Huh? Gua tahu kamar mandi ada obat. Damn, oh. Daniel. Aku mati nih uang, jir. Tapi enak uang nih. Aku mati nih uang jir. Wah, senjata nih jir, mantap. Itu. Wah, mati terbayang. Jir, maksudku. What the fuck? Ayo, fuck it. I got you, fam. Senjata ini lumayan. Wah, levelnya gede-gede cuy. Senjatanya epic-epic cuy. Dari yang sini lo. Luruku harus titik lo. Sebentar. Oh!
Orang ini bawanya keren-keren, yuk balik yuk. Kabur pak, kabur pak. Orang apa bot jadi? Bot gak ada lagi ya, orang gua. Ya itu ya, sama lagi gua. Aku takut ini lootingnya mantep ini. Cepat, ayo come on, pulang. Oh gile, berhasil cuy. Ayo bentar lagi, dikit lagi. Alhamdulillah balik. Wah, alhamdulillah. 176. Waduh, mantap. 176.000 cuy. Wey, ketemu lagi bersama aku, Pro Player Arena Breakout. Seperti biasa, aku bakalan kasih kalian tips dan trik untuk bermain game ini cuy. Oke. Tapi sebelum itu, kalian harus subscribe dulu. Dan jangan lupa download gamenya di link di deskripsi cuy. Ayo langsung download di deskripsi tuh, sama di pin komen cuy. Nanti kita mabar. Oke, langsung aja kita ke tips yang pertama. Buat kalian yang baru main game ini, jangan buru-buru dulu buat cobain map yang lebih gede guys. Kalau bisa, biasakan dulu main di map yang pertama, yaitu Farmland. Hapalin tempat loot terbaik, hapalin posisi musuh. Pokoknya hapalin dulu map ini, supaya nanti kalau kalian main di map yang lebih gede, kalian tuh udah pro gitu loh. Terus aku rekomendasiin senjata buat main di map ini tuh pakai AR atau SMG. Karena map ini tuh nggak terlalu gede, jadi kalian nggak terlalu butuh sniper. Cukup pakai scope di senjata AR atau SMG kalian. Buat yang masih belum terbiasa ngendaliin recoil, aku saranin buat latihan nembak kepala musuh guys. Di game ini tuh kita nggak perlu nge-spray musuh sebenarnya. Ya kadang perlu sih, tapi ngincer kepala itu lebih penting dan lebih cepat buat ngebunuh musuh. Jadi kalian latihan tapping aja buat ngincer kepala, karena kalau nge-spray jarak jauh pasti agak susah kan recoilnya. Tapi kalau kalian mau mengurangi recoil, pakailah senjata SMG, karena SMG recoilnya lebih ringan dari AR. Tapi SMG ini kurang bagus guys kalau musuhnya terlalu jauh, karena di game ini tuh ada namanya damage fall off. Jadi kalau targetnya itu terlalu jauh, damage dari SMG ini kurang efektif cuy. Jadi pilih senjata sesuai kemampuan kalian aja cuy ya. Terus tips yang selanjutnya, buat kalian yang duitnya belum banyak, gak usah maksain buat beli senjata yang mahal ya guys. Beli aja yang murah. Wah, murah banget. Gak usah khawatir, di sini ada yang namanya level peluru. Semakin gede level pelurunya, semakin sakit damage-nya cuy. Aku saranin pakai peluru level 3 ke atas. Jadi walaupun senjata kalian murahan, tapi kalau kalian isi dengan peluru level tinggi, bakalan jadi OP senjata kalian. Oh my god. Ya harganya emang agak lebih mahal dari peluru biasanya sih, tapi worth it daripada ngabisin duit buat beli senjata yang lebih mahal. Malah duit kalian bisa fokusin buat modifikasi senjata kalian yang murah di gunsmith cuy. Epic. Terus sekarang indikator suara di game ini tuh lebih jelas sih daripada beta yang pertama kemarin ya. Mungkin kalian udah tahu, tapi aku jelasin lagi nggak apa-apa ini. Jadi kalau indikator suara itu ada tanda panah ke atas, itu berarti ada musuh di atas guys, atau di lantai atas. Kalau tanda panahnya ke bawah, berarti musuh ada di bawah ya, atau di lantai bawah. Kalau nggak ada tanda panahnya, berarti ada di ketinggian yang sama atau di sekitar kalian cuy. Sangat informatif sekali informasi ini. Yang terakhir, buat meminimalisir kalian terkena headshot, kalian itu wajib pakai bulletproof kaca visor. Apa sih namanya ini guys? Pokoknya ini kaca pelindung anti peluru untuk helm kalian itu. Kalau kalian nggak punya duit, kalian pakai yang versi universal aja, karena ini bisa dipakai. Kalau nggak salah di semua helm bisa dipakai ini. Terus kalau yang lebih mahal lagi itu khusus buat helm tertentu, dan yang pasti lebih efektif daripada yang versi universal gitu loh. Tapi buat kalian yang belum punya banyak duit, kalian cukup pakai yang versi universal aja. Itu udah meminimalisir kalian untuk terkena headshot langsung. Oke, itu aja tipsnya untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa download gamenya, link ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.